Kenapa Anda dijauhi wanita? Anda kesulitan mendekati wanita? Atau yang parah, itu Anda selalu dijauhi wanita? Jangankan berpacaran, berteman dengan Anda pun itu malas. Nah, silakan simak video ini sampai selesai untuk mengetahui penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan mengkhususkan untuk pria atau laki-laki yang setiap mendekati wanita itu selalu ditolak. Nah, jangankan berpacaran, berteman dengan Anda pun itu malas. Nah, kira-kira apa penyebabnya dan apa solusinya, Beh? Nah, berikut ini adalah penyebab dan solusi untuk Anda biar tidak dijauhi oleh wanita. Nah, yang pertama itu adalah penampilan Anda. Ya, ini bukan masalah fisik Anda, tetapi penampilan Anda. Nah, jika penampilan Anda itu kumuh, tidak terawat, ya belum lagi mohon maaf bibir atau bau badan, jangankan wanita, teman sesama pria pun itu malas untuk berteman dengan Anda. Nah, untuk solusinya ya tentu harus merubah penampilan Anda. Nah, saran saya, rubah pelan-pelan, jangan langsung rubah secara ekstrim. Terus kemudian yang kedua itu adalah Anda pelit. Ya mungkin Anda itu pelit dan Anda tidak sadar. Karena orang pelit itu 100% itu tidak akan pernah merasa dia itu pelit. Nah, maka dari itu paksa diri Anda sadar bahwa Anda itu pelit. Nah, satu atau dua kali ya traktir teman Anda. Tidak peduli wanita atau pria. Yang penting masih batas wajar untuk menunjukkan bahwa Anda itu tidak pelit. Nah, itu tidak usah berlebihan. Yang penting Anda lakukan ya untuk mentraktir gitu ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah Anda pendiam ya atau tidak humoris. Karena wanita itu menyukai pria yang suka berbicara. Anda mencari pembahasan, ya tentunya itu humoris. Nah, sebaiknya jika Anda tidak memiliki kemampuan tersebut, ya maka Anda akan kesulitan dalam mendekati wanita. Baik berteman maupun Anda ingin menjadikan pacar. Nah, rubahlah sifat itu. Terus kemudian yang keempat itu adalah Anda kurang mapan. Nah, di sini secara ekonomi Anda kurang mapan. Nah, jika orientasinya Anda itu sudah mencari pasangan untuk menikah ya, dan wanita target Anda itu juga sudah waktunya untuk menikah, ya tentu wanita tersebut itu akan sangat mempertimbangkan apa kemapanan Anda, apakah Anda itu sudah mapan. Apa pekerjaan Anda? Apa kendaraan Anda? Apakah Anda sudah memiliki tempat tinggal atau belum? Nah, jika Anda tidak memiliki satupun, ya jangan harap wanita tersebut itu bersedia dengan Anda. Terus kemudian yang kelima itu adalah introspeksi sifat Anda. Ya mungkin Anda itu memiliki sifat-sifat yang tidak disukai wanita. Ya seperti sombong, terus kemudian suka bergosip, tidak pandai menjaga rahasia dan lain sebagainya. Nah, Anda harus evaluasi dan paksa diri Anda untuk menyadari kekurangan diri Anda tersebut. Ya karena kebanyakan pria itu tidak mengakui kalau dia itu memiliki kekurangan tersebut. Nah, itulah rubah gitu ya, itu sudah itu semua.
Terus kemudian yang keenam adalah Anda tidak populer. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab Anda itu dijauhi oleh wanita. Ya, kebanyakan wanita itu menyukai pria yang populer di kalangan teman-temannya. Dan masih banyak lagi untuk hal masalah ini. Nah, namun jika Anda mampu mengatasi atau mengatasi keenam sebab tersebut, saya rasa masalah Anda tidak dijauhi oleh wanita. Nah, itu juga akan teratasi dengan sendirinya. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Anda bisa menghubungi saya secara langsung atau menghubungi sama asisten saya, sama Sadi, monggo. Untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silakan klik subscribe, like, dan share agar channel ini terus semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semua. Dan jangan lupa klik loncengnya juga agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya Bahramdhani, pamit undur dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.